kesiapannya sudah lumayan. Memang benar, kita uploading itu benar. Insya Allah lah kita doakan. Kami juga, saya mendengar berita ini karena saya di Masjid At-Taubah tadi Tanjung Priuk, ya sedang melaksanakan kegiatan menjerek apa tuh? Buah. Nah, kita sampaikan kepada kiai yang di sana minta doanya dari Maryam supaya bisa diringankan lah ya darahannya, agar disembuhkan dari penyakitnya. Karena ini adalah salah satu perjuangan seorang ibu ya, seorang perempuan yang kita menjadi perhatian kita nih, agar anak-anak ini ya supaya ingat bahwa inilah perjuangan seorang ibu. Mungkin datang ke sini apa sebagai bentuk sahabat, sebagai partner? Ya, ini secara kebetulan aja kan ada teman-teman, saya mau suap, terus tadi saya di telepon sama teman-teman, ya kebetulan memang saya mau kemari. Ya tentunya kita rasa ikut prihatin, karena sama-sama teman DPR, walaupun beda fraksi barangkali, beliau di Gerindra, saya di partai saya sendiri, ya insya Allah kita doakan. Semoga dia cepat melewati masa-masa yang sekarang beliau alami. Amin. Udah sempat komunikasi bang sama? Oh, nggak bisa. Oh lagi nggak bisa diganggu ya bang ya? Sempat ketemu keluarga mungkin. Ya kalau keluarga tadi ketemu teman agak teguran lah. Kita juga ngerti ya dalam kanan. Oh siap. Oke, barangkali itu ya teman-teman. Oke. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.